Sebuah sekolah swasta menawarkan dua jenis kursus, iaitu kursus komputer dan kursus perekonan kepada murid-murid. Okey, so kita keluarkan maklumat ya supaya senang kita faham. Okey, kita ada dua jenis kursus. Okey, iaitu kursus komputer dan juga kursus perekonan. So, saya tulis account. Okay. Kepada murid-murid. Bilangan murid yang mengambil kursus komputer dan kursus perekonan masing-masing ialah X orang dan Y orang. So, bilangan ni bilangan dalam orang lah. Bilangan orang. Okay. Untuk kursus komputer ialah X, manakala untuk perekonan ialah Y. Okay. Bilangan murid yang mengambil kedua-dua kursus tersebut adalah berdasarkan syarat berikut. Okay. Syarat pertama, bilangan murid yang mengambil kedua-dua kursus komputer dan perekonan tidak melebihi 180 orang. Okey, kedua-dua kursus komputer dan juga perekonan tidak lebih. So, kalau tidak lebih maksudnya kena kurang. Tidak boleh lebih lah, kurang atau sama dengannya. Jadi, yang pertama ni sama ini lah. Okey, bilangan yang ambil kedua-dua kursus ialah X tambah Y lah. So, X tambah Y mesti kurang atau sama dengan 180. Okay? So, ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, bilangan murid yang mengambil kursus komputer. Okay, kursus komputer ialah X. Okay. So, yang ambil kursus komputer, X ni adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya minimum dia 30 tapi boleh lebih. Okay. So, maksudnya lebih ataupun sama dengan ni. Okey, lebih ataupun sama dengan 30. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 30 orang. Sebenarnya dia nak lebih lagi daripada 30 orang. Minimum tu 30. Okey. Kemudian yang ketiga pula, bilangan murid yang mengambil kursus perekonan. Okey, kursus perekonan ialah Y. Y adalah sekurang-kurangnya, maksudnya minimum ataupun lebih lah. Maksudnya lebih besar atau sama dengan, okay, 3 kali. So, 3 kali tu means 3 darab bilangan murid yang mengambil kursus komputer. So, bilangan murid yang mengambil kursus komputer ialah X. Jadi, kita dapatlah kesamaan dia. Y lebih besar atau sama dengan 3X. Okay. So, A tulis 3 kesamaan selain daripada X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0 yang memenuhi semua syarat di atas. So, inilah jawapannya . Untuk soalan A, 3 kesamaan. Okey. Kemudian untuk soalan B pula, okey, menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang pada paksi X dan 2 cm kepada 20 orang pada paksi Y, lukis graf dan lorek rantau yang memenuhi semua syarat di atas. Okey, untuk graf, saya bagi guideline dia dulu. Okey, graf sama kita kena tengok skala apa yang kita nak gunakan. Okey. Jadi graf kita, okey, macam ni, ni paksi Y lah. Okey, ni paksi Y, ni paksi Y. Okey, kemudian satu lagi paksi X. Okey. So paksi ni skala skala dia kena ikut soalan ni. Okey. Untuk paksi X 10 orang setiap 2 cm. So setiap 2 cm, 2 kotak besar tu 10. So 10, 20, 30 and so on lah, teruskan. Okay. Untuk paksi Y pula 2 cm kepada 20 orang. Ini double. So untuk paksi Y 20, 40, 60 dan so on lah. Okay. Kemudian macam mana kita nak lukis atau nak buat graf dia. Garisan dia adalah berdasarkan kertasaman yang kita dah buat tadi. Maksudnya kita akan ada 3 garisan. Okey, sekarang kita nak buat graf. Okey, jadi persamaan ataupun kertasamaan daripada soalan tadi ialah X tambah Y kurang atau sama dengan 180. Yang kedua, X lebih besar daripada 30. Ketiga, X
lebih besar atau sama dengan 3x. Okey, so kita buat paksi dulu eh. Okey, kita buat paksi dahulu. Okey, paksi y. Yang ni paksi x. Okey, lepas tu kita kena ikut eh, dia punya scale tadi. Scale dia okey, dekat x ni 10-10 eh. So 10 20 30 40 50 60 70 80. Saya buat sampai 80 lah. So ni x. Okey, kemudian y pula. Okey, y tadi 20-20 eh. So 20 40 60 80 100 120 140 160 180 okay, 200 okay, ini Y. Okay. Okay, kemudian kita tengok balik eh, kita punya kita samaan okay, sebab kita nak lukis garis lurus dia. Okay, yang pertama ni X tambah Y sama dengan 180. Okay, jadi kalau kita punya koordinat X kosong, okay, punya X sama dengan kosong, maka kita punya Y akan sama dengan, okay, sini kita ganti kosong kan, so Y sama dengan 180 lah. Ha, jadi kita akan dapat koordinat kosong 180. Ha, okay. Kemudian kalau saya ambil bila X sama dengan, kita tulis saya ambil X sama dengan 80 eh. Ha, so X sama dengan 80, maka 80 tambah Y sama dengan 180. So Y sama dengan 180 tolak 80. So kita akan dapat Y tu sama dengan 100 lah. Okay, jadi terlebih pula kosong dia. Okay, jadi kita punya koordinat kedua yang kita dapat ialah okay, X 80, Y nya 100. Okay, so kita akan plot dua titik ni eh. Okay, yang pertama, titik pertama tu yang ni lah. Okay, kosong 180. So kat sini, titik sini satu. Okay, dan satu lagi 80, 100. Okay, 80, 100 sini. Okay. Okay, so sini dengan sini. Ha, jadi lepas tu kita gariskan. Okay. Tu jangan lupa dia berikan eh. X tambah Y sama dengan 180. Okay. Kemudian next kita ada okay, X. Okay, X sama dengan ya, sikit bawah lah. X sama dengan 30. Garisan X sama dengan 30. So kalau X sama dengan 30 ni senang je lah. Okay, maksudnya garis tegak, garis tegak sepanjang ni. Okay, jadi kita terus saja gariskan dia daripada atas. Okey, daripada atas. Okey. Ha, so ini adalah garisan X sama dengan 30. Right. Okey, so next ada satu lagi. Okey, satu lagi ialah garisan ni eh. Y sama dengan 3X. Okey, so pertama, bila X ni sama dengan kosong, maka Y sama dengan 3 darab kosong. Okay, so Y pun kosong juga. Jadi, koordinat dia yang kita dapat ialah kosong, kosong. Okay, ni first one. Okay, satu lagi, katalah saya ambil bila X sama dengan 50. Okay,
kita boleh ambil mana-mana range lah kat sini. Contoh saya ambil yang 50 eh. 50 kat sini. Jadi kalau X ni sama dengan 50. Okay. So kita masuk kat sini. Kat sama dia. Y sama dengan 3 darab 50. So kita akan dapat 150. Jadi koordinat kedua yang kita dapat ialah 50. X 50. Y dia 150. Okay. Ha, lepas tu kita akan plot lah. 0, 0, 50, 150. Okay. 50, 150. Okay, 150 dekat sini eh. Masuk sini lah. Ha, okay. Tak pernah faham. Okay, tu lah. 50, 150 sini eh. Okay, lepas tu kita kena buat, okay, ni kat sini panjang eh. Daripada kosong lah, titik asalan eh. Titik asalan pergi ke sini. Okay, jerat dia tarik, kalau boleh tarik dari panjang lah. Okay. So, okay. So, kembali saya pendek pula. Kembali sepanjang saya dah hilang atau ke mana. Okay, susah sikit sepatutnya bila korang nak lukis graf ni kan. Better guna pembaris panjang eh. Better guna pembaris panjang. Okay. Okay, dah siap dah. Okay, so yang ni kita labelkan dia sebagai okay, nak letak kat sini boleh. Kita letak dia sebagai Y sama dengan 3X. Okay, Y sama dengan 3X. Okay. Jadi, kita dah labelkan ketiga-tiga garisan kan. Sekarang masa untuk kita lorekkan bahagian yang mana. Okay. So, kita tengok balik eh. Kita sama ni. Okay, kita sama ni yang pertama tadi. Y, F tambah Y lebih kecil. Lebih kecil. So, kalau lebih kecil maksudnya dia sebelah bawah. Okay. Kita punya pagar tu mesti bawah. Okay, bawah. So, saya tandis ni ya. Bawah ni nak tunjuk sebelah bawah lah. Okay, pagar kita sebelah bawah, hal bawah. Okay, kalau ini pula S lebih besar kan. So, kalau lebih besar means ke kanan. Okay, ke kanan. Ke kanan, sini. Kanan lah. Kanan. Kanan. Okay. Kemudian satu lagi ni lebih besar. Lebih besar. Okey, ini boleh besar mana garisan ni? Yang ni kan. So lebih besar, kalau lebih besar maksudnya dia ke atas. Atas eh. Pada sini. Pada sini. Okey, jadi nampak tak? Kawasan yang dipagar. Kawasan yang dipagar adalah kawasan segitiga ni. Segitiga ni yang kena pagar kan? Jadi kawasan ni lah yang kita akan lorekkan. Okey, kita lorek lah. Buat garisan macam ni. Okay. Itu dia. Okay, kemudian berdasarkan soalan. Okay, sekejap ya, saya tengok balik dia punya soalan. Okay, kita dah siap bahagian B ya. Dah siap bahagian B. So, sekarang ni soalan suruh kita cari nilai ya. Okay, cari nilai. Okay, soalan C dia kata, kita tulis kat sini lah. Okay. Bilangan minimum murid bagi kursus per accountant. Okay, ini soalan pertama. Okay, soalan kedua pula ialah yuran bulanan maksimum. Okey. Jika kursus per akaunan dan juga kursus komputer, okey, untuk komputer tadi dia punya yuran 120. Okey, manakala untuk akaun dia punya yuran 100. Okey, so dia nak yuran bulanan maksimumnya berapa? Okey. So kita tengok yang pertama dulu, bilangan minimum eh. So kalau kursus per akaunan ini adalah Y ya. So kita akan tengok Y lah.
Okey, jadi Y minimum berapa? Okey, Y kali minimum. Okey, minimum kita akan tengok dekat paling bawah lah kan. Paling bawah. So, kat sini ya. Sini ya. Ni minimum. Ni Y minimum, ni Y maksimum. Jadi minimum kat sini. Kita akan baca ni dekat sini. Jadi Y minimum kat sini ialah 90. Nampak kan? 90. Ni minimum, yang ni maksimum. Sebab dia tanya minimum, jadi 90 lah. Jadi bilangan minimum khusus, bilangan minimum murid bagi kursus perekonan sama dengan 90. Okey. Okey, kemudian yang kedua tadi dia nak kita cari iuran bulanan maksimum kan. Jadi kalau kita tengok antara komputer dengan aircon ni, komputer punya lagi mahal. Komputer punya lagi mahal. Okey, jadi kita kena cari X yang maksimum. X maksimum eh. Okey, kita tengok ha. Okey, kita punya kosong berbalik yang ni. Okey. Jadi X maksimum kita dekat sebelah sini lah. Dekat sini. So, yang ni tengok eh, dia punya koordinat. Okey, kita tengok ah, koordinat dia ialah kat sini eh, sini, point sini ya. Kat sini ya. Okey. So 45 eh. Ni 40 kan, 45. 45, yang ini 100 tengah-tengah kan? Tengah-tengah kan? Ini 130 lah. Sini 130, ini 140, jadi tengah-tengah. Jadi 135 lah, tengah-tengah. Okey. 135. Sebab dia tengah-tengah di antara 130 dengan 140. Jadi tengah-tengah tu koordinat ni kat sini, koordinat sini ialah 45, 135. Okey. Jadi iuran bulanan maksimum sama dengan, okey, bilangan murid yang ambil kursus komputer 45. So 45 ni kita darab dengan RM 120. Okey. Manakala bilangan yang ambil kursus account 135, kita darab dengan 100. Okey. So, okey, kita tengok eh berapa. 45 darab dengan 120 tambah dengan 135 darab dengan 100. Okey, jadi kita akan dapat 18,900. Sini dalam ringgit eh. 18,900 ringgit. So ini adalah iuran bulanan maksimum dia. Okey. Okey, boleh ke? Boleh faham eh? Okey, itu saja.